Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan penyidikan terhadap para pelaku pembunuhan dan penculikan Imam Masyikur, pemuda asal Aceh, masih berlangsung. Dan berikut pernyataan dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Pekalongan. Pak Panglima, terkait anggota Pas Pamres yang di Aceh, Pak. Yang di Aceh bagaimana, Pak? Mungkin sudah ada... Perkembangannya seperti apa, Pak? Masih dalam penyidikan. Ya, masih dalam penyidikan Pas Pamres. Total ada berapa, Pak? Coba, anggota Pas Pamresnya ada berapa, Pak? Berapa? Total anggota Pas Pamresnya ada berapa, Pak? Yang... Anggota Pas Pamresnya satu. Yang satunya ada dua temannya, jadi tiga orang. Dan inilah kronologis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres dan oknum TNI lainnya. Ini dia pemirsa, kronologi penculikan oleh oknum anggota Pas Pampres versi POM dan TNI. Ada Praka RM, Praka HS yang merupakan anggota Direktorat Topografi TNI AD dan Praka J yang sama juga. Lalu ada pada Sabtu 12 Agustus para pelaku ini mengaku polisi dan menangkap korban dengan alasan menjual obat ilegal. Dan pelaku berpura-pura sebagai aparat kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap korban karena korban diduga pedagang obat-obatan ilegal. Ini disampaikan oleh Dan Pomdam, Komandan Irsyad Hamdi Bay Anwar. Dan pelaku juga memeras korban sebesar 50 juta rupiah agar tidak diproses hukum. Dan korban tewas dianiaya ketiga pelaku dan dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Pada Selasa 15 Agustus 2023, korban akhirnya ditemukan di Sungai Kerawang,